kami mencurigai kalau dia telah memberitahukan rencana penyerangan kita. Aku juga curiga ada yang memberitahukan rencana kita. Tapi aku belum terpikir kalau itu mereka. Penjarakan mereka. Jangan bergerak. Bergerak sedikit saja, aku akan menghabisi bocah ini. Apa ini? Hanalem? Ini lumpur hidup, Raden. Iya, Paman. Bagaimana ini? Tolong! Paman tidak usah teriak. Tidak ada yang bisa menolong. Usaha saja sendiri. Putus asa itu dilarang oleh agama. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak memiliki agama. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk pada kita untuk bisa terbebas dari tempat. Mereka hanya mengganggu saja. Lepaskan aku, Nyai. Lepaskan kami, Nyai. Aku mohon, Nyai. Diam kamu, Amuk Maruf. Wiragini, berangkatlah temani mereka. Baiknya, Ratu. Sagan kau, Prabu Kulis. Amuk Maruf. Itu mereka muncul. Astagfirullahaladzim. Mereka juga sudah berhasil menangkap dan menawan Amuk Marugul dan Surawisesa. Mungkin mereka akan membawanya ke Pulau Segara Gede. Benar, Kiai. Mari kita ikuti mereka. Mari, Rai. Ayo, Ranggasari, Tapakulu. Baiknya. Mari. Pulau ini. Sampai saat ini, aku tidak juga melihatnya. Apakah mungkin kita tersesat, Guru? Tidak, muridku. Kita tidak salah arah. Pulau Segara Genuk masih diselimuti oleh ajian Megamendung Laut. Begitu kita mendekat, laut akan membukakan jalan untuk kita. Mereka sudah dekat. Aku harus membuka ajian Megamendung.
benar apa kata. Laut sudah membuka ajian menegang. Berarti kita tidak salah arah. Itu dia Pulau Sagara Geni dengan api abadi. Nampaknya Ratu Laut sedang bukakan ajian Megamendung untuk mereka. Tolong lepaskan kami. Aku ini adalah seorang raja besar. Aku bisa memberikan jabatan apapun untuk kalian di kerajaanku. Ayo, lepaskanlah Ranggasari, Tapak Gulung, Bulubut, Wiragyoni, lepaskan aku. Diam kamu, amuk marugi. Kerajaan Jepun adalah kerajaan yang tidak menarik sama sekali. Ranggasari, tapi keponakan tercintaku, Nanda Prabu Surawisesa, adalah putra mahkota Pajajaran. Dia pasti akan memberikan jabatan apapun di kerajaan Pajajaran. Itu tawaran yang sangat menarik, Ranggasari. Bagaimana? Atau kalian mau harta atau emas? Aku bisa berikan apapun untuk kalian. Aku ingin jadi Raja Pajajaran. Apa kamu mampu memberikannya padaku, amuk marugul bodoh? Di saat kamu sedang terdesak seperti ini, baru kamu mengemis-ngemis, amuk marugul. Tingkahmu itu tidak mencerminkan seorang raja, namun mencerminkan seorang gembel. Kamu Tapak Gulung bodoh! Aku bersumpah akan membalaskan perbuatan kalian! Jangan lancang mulut kamu, amuk marugul. Dia adalah murid. Toli! Maupun kamu gurumu atau muridmu, aku tidak peduli. Mari kita merapat pada mereka. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tahu-tahu muncul. Ayo kita serang Ruru Jati bagian. Biar aku yang melawan Kunjung Putih. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka mampu melihat kita. Benar, Kiai. Nampaknya ajian Halimun Agengku tidak berfungsi di Pulau Sagara ini. Benar sih. Hadapi mereka.